Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channelnya Bunda Ani ya. Di video kali ini Bunda Ani mau masak tumis sawi putih ya teman-teman. Yang ingin tahu cara masaknya, simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Ini Bunda ada satu piring sawi putih, satu butir telur ayam, setengah potong wortel, setengah buah tomat, dua batang daun bawang, 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Nanti ditambah penyedap, gula dan garam ya teman-teman. Sekarang mari kita masak. Bunda sudah panasin teflon ya teman-teman, secukupnya minyak goreng. Kita bikin lorak-lorak ya teman-teman. Secukupnya minyak, kita masukin bawang putih, bawang merah, satu sendok makan kecap asin, satu sendok teh saus merah. Kita masukin semuanya, kita masukin tomat, kita masukin telur, kita tambah secukupnya sampai setengah sendok teh kita pasir, secukupnya garam. Kita masukin daun bawangnya, kita tes rasa ya teman-teman. Nah, rasanya sudah pas, tinggal taruh di piring saji ya teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman, dan ini hasilnya. Bunda ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bunda selama ini. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Bunda mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf masih banyak kekurangan ya teman-teman. Bunda akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.